Yo guys, balik lagi bersama aku Suri 27. Kali ini PKXD sudah update nih guys, yang dimana ini Halloween 2024. Seperti apakah di dalam in game-nya? Yuk kita langsung mainkan. Oke, di sini aku udah berada di in game-nya guys. Kalian lihat langit, tanahnya dan juga pohonnya berubah nih guys. Tanahnya di sini rumput-rumputnya sudah hilang ya guys ya, karena ini musim kemarau ya. Makanya kenapa pohonnya nggak ada daun lagi dan menjadi menyeramkan gini guys, ada wajahnya. Dan kalian lihat sekarang ada jaring-jaring gitu guys. Apakah ini ulah laba-laba Sunda? Untuk langit dan awannya baru nih guys ya. Kalian lihat tuh ada labu gitu dengan ada ukiran wajahnya. Dan ini juga seperti siput gitu guys. Ini langitnya langit malam atau siang ya? Oke, kalau aku lihat kayak gitu matahari tak lihat ya. Tapi kenapa hitam nih? Jadi kayak malam. Apakah ini purnama? Kalau malam gimana nih? Jadi malam malah kayak gini guys. Ini malam berarti ya. Oke, kalau siang hari gimana ya? Kita cek. Oke, kalau siang hari begini. Tapi kenapa di siang hari bulan? What the hell? Di sini untuk awannya berubah nih guys, jadi warna hijau ya. Dan untuk bintangnya juga menghilang di sini guys. Gara-gara siang hari gitu ya. Gameku ngebug apa gimana ya? Padahal ini mode siang hari loh guys. Aku ikuti di pengaturan aja lah guys. Ini berarti malam hari, yang ada bulan itu berarti siang hari. Aku baru nangkep nih guys. Mungkin maksudnya PKXD kenapa bulan dan matahari diganti dan modenya selalu gelap gini? Mungkinkah ini menggambarkan hidup kelelawar guys. Kelelawar itu aktif di malam hari kan biasanya. Siang hari dia tidur. Nah jadi ini malam hari, jadi lihat lebih aktif gitu guys. Sama seperti kita yang aktif di matahari gitu kan. Pasti siang hari nih kayak gini matahari. Bisa jadi gak sih ini konsep untuk kelelawar nih guys. Chat lalu lintasnya udah berubah jadi kayak gini. Ada wajah-wajah gitu di sini ya. Wih, wajah menyeramkan. Waduh, bisa mimpi buruk nih kalau lewat gini ya. Untuk tower sekarang juga sudah berubah. Ada mata gitu di atasnya guys. Juga di bawah-bawahnya ada mata-mata. Kok aku lihat yang bawah ini kayak yang di Doors ya, monster-monsternya. Monster mata-mata seingatku guys. Dan disitu juga ada jaring laba-laba. Duh, laba-laba Sunda sudah menyerang PKXD nih guys. Ini mata-matanya gerak dong. Waduh, kalau aku deketin tuh. Dia melototin aku guys. Oh my god, ngeri banget. Jadi towernya sekarang hidup. Duh, kita masuk ke dalam mulutnya berarti guys. Wah, nggak ada apa-apa ternyata dalam sini. Oke, kalau atas gimana? Oke, kalau di sini, waduh, ada mata gede ini juga ngenoleh kita tadi, guys. Apakah ada kotak kejutan kah di dalamnya ya? Coba kita deketin matanya, guys. Apakah tembus juga? Oh, ternyata gak bisa masuk ke dalam bola mata, guys. Waduh, ada isinya dalamnya nih, guys. Tentunya bukan isi duit ya. Dia bukan celengan, guys. Ditatap tuh, lihat tuh. Duh, serem banget tuh ditatap mata gede. Kalian lihat di sebelah situ, guys. Ada hantu. Ini hantu yang pernah ada di update Halloween, guys. Wah, dia kabur kalau kita deketin. Halo hantu, mau jadi temanku nggak hantu? Waduh, bahkan hantu pun ngeghosting aku, guys. Aku ingin berteman hantu. Kak, kamu nggak diajak. Kalau gitu aku tabrak kamu hantu. Aku nggak mau kamu berteman sama yang lain. Apa yang terjadi? Dua hantu. Aku dapat hantu gitu, terus hantu itu buat apa? Itu guys, aku lihat ada hantu lagi. Oke, coba kita tabrak lagi ya kayak tadi ya. Ada lagi di depan lagi dong. Dapat 3. Oke, ini lagi. Siap. Dapat 4. Kalau kita ngumpulin hantu bakal dapat apa ini? Jadi kepo gue nih, guys. Banyak banget hantu berkeliaran, tapi seru juga. Seru juga kayak gini ya. Jadi ada kegiatan gitu kan. Kita mengelilingi dunianya gitu buat nangkap hantu kayak gini. Tapi ini nangkap apa? Tapi ini nangkapnya dengan menggunakan nabrak gitu ya. Jadi kita masukin hantunya dalam tubuh kita dong. Kita kerasukan dong. Oke, sudah 7 guys. Angka kehokian ya, 7 ya. Wah, kasihkan nangkap hantu jadi lupa dengerin musiknya guys. Coba ya kita dengerin musiknya sekarang guys. Oke, jadi musiknya kayak gini. Deng. Wah, jadi makin horor gitu ya guys ya. Pas banget di event Halloween kan emang bawaannya tuh sensasinya horor ya vibes-nya. Sepertinya musik baru guys, belum pernah aku denger di update Halloween sebelum-sebelumnya. Kalau kalian dengarnya gimana guys? Buat teman-teman di sini yang sepuh coba komen nanti ya. Mungkin aku lupa, mungkin ini musik lama kali ya. Oke, di situ ada hantu guys. Yuk kita coba deketin. Nah, jadi aku dapat 8 hantu. Kalau kalian sudah ngumpulin berapa hantu guys? Coba komen. Dan di sini ada portal guys. Ini portal menuju kemana sih? Ternyata ini portal tangkap cincin. Oke, sekarang ayo kita lanjut ke kota guys. Kita review di kota ada apa aja ya. Kalian lihat di sebelah kiri ada rumah guys.
rumah baru. Oke, nanti-nanti dulu kita reviewnya. Di sini juga ada PKXD Journey dengan rambut warna baru ya. Di sini ada admin yang nyambut kita dengan balon-balon hantu dan kelelawar, guys. Ih, serem. Selamat Halloween. Selamat datang di pesta paling menyeramkan tahun ini di PKXD. Ya sih, selama pesta dari kemarin ini yang menyeramkan ya, guys. Dari musiknya, suasananya, serem ini, guys. Sudah milih kostummu? Zombie, penyihir, jerangkong. Apa jerangkong ya? Tengkorak ya? Jerangkong. Jelangkung baru ku tahu, guys. Tapi berhati-hatilah saat bulan purnama. Aku tidak mau bertemu dengan salah satu dari mereka di sekitar sini. Dia nyebut bulan purnama, guys. Berarti ini bukan langit siang, guys. Berarti ini kedua langitnya, mau siang mau malam itu malam, guys. Jadi ini nggak ada matahari deh tadi ya. Jadi ini purnama ini, guys. Oke, di sini ada mini game Monster Lab. Hewan besar itu yang ngejar kita ya, guys ya. Tidak ada yang spesial, tak lihat. Logo PKXD-nya sekarang baru ya. Ada pintu masuk gini sekarang di sini. Oke, di sini juga ada kuburan-kuburan. Oh my god. Ini kuburan siapa di sini? Jangan bilang Pizza Guy meninggal. Oh, belum ya, belum ya. Wah, oh, syukurlah baik-baik saja dia, guys. Banyak buat kuburan-kuburan. Oh, siapa itu? Oh no. Oh, zombie. Oh no, dia berubah jadi zombie, guys. Mayatnya. Kuali raksasa. Ini ada minuman baru kah ini? Coba ya kita klik, guys. Ah, ini yang dulu ini, guys, yang pelangi ini. Dapat apa nih, kita lihat, guys. Ya, jadi kecil. Jadi kecil. Aduh, ini kurang kecil lagi. Saya pengen lebih kecil lagi, aku berharap, guys. Coba misalnya di spam minumnya bisa lebih kecil lagi ya. Sayangnya tidak bisa begitu, guys. Gak ada emote baru. Update sebelumnya gini juga emotenya, guys, sama. Aduh, sama ini, guys, seperti dulu. Eh, bentar nih, kenapa di samping giant robot ada labu ini, guys? Wah, labu apa ini? Yuk, coba kita deketin. Dapat 3 gem. Jangan-jangan itu adalah secret box 1 dari 7. Dan Suchika tadi juga bilang secret boxnya beda-beda, guys. Waduh, berarti kita harus nyari manual ini, guys. Komen ya, guys, kalian lokasi secret boxnya di mana, guys? Coba komen ya. Siapa tahu mungkin lokasi kedua ketigaku sama seperti di tempat kalian, oke? Mungkin di lokasi kalian yang ketujuh di sini mungkin, guys. Siapa tahu kan? Jadi jangan lupa komen, guys, kalau kalian nemu ada hantu, hantu sini kamu hantu. Datanglah ke mulut. An. Makan hantu yang ada kayak gini ya, guys ya. Bukan kerasukan hantu. Untuk giant robot kalian lihat, dia diisolasi, guys. Dia lagi sakit ya, atau dia cosplay jadi mumi nih, guys. Oke, untuk bagian sini, guys. Kalian lihat, guys, ada panggung yang backgroundnya berubah nih, guys. Jadi wajah Halloween yang menyeramkan. Kelincinya mana, weh? Oh no, kelinci. Kamu kejepit batu kah, kelinci? Mana lubangnya? Kok lubang kagak ada ya? Oh no, pohon yang besar ini juga berubah menjadi pohon labu, guys. Setauku kayaknya tanaman labu itu nggak setinggi ini, nggak sih, guys? Cuma kayak di bawah doang, dia kayak melon gitu, kayak semangka ya, nggak sih? Buah-buah ini agak berubah dikit ya warnanya kalau aku lihat ya. Di sini juga ada gosip girl, guys, yang lagi menangis. Kurasa aku melihat tidak. Tidak mungkin. Han. Hah? Maksudnya lihat tidak mungkin. Han. Jadi musik ini ya. Hantu. Mana hantu? Oh, hantu-hantu cilik itu. Udah tangkap aja gosip girl, makan aja hantunya. Lezat dan bergizi loh, guys, hantunya, guys. Berasa kayak minum susu. Ini harusnya patung yang panah itu kan depan sekolah, jadi mata yang noleh ke kita, guys. Dipelototin kita. Aduh. Kita tusuk aja atau kita injek matanya dah. Lihat ya. Kalau kita ke atas langsung lihat ke atas ya, guys. Wah. Kalau kita muter, serem banget, guys. Ih, serem. Coba sekarang kita cek bagian goa ya, guys ya. Kenapa ada jaring laba-laba gini juga di sini ya? Semua ada jaring laba-laba. Oke, di sini juga ada jaring laba-laba. Itu kelincinya. Wah, apa tuh? Laba-laba Sunda. Laba-laba gede banget, guys. Muncul dari mana dia? Wah, ada jaringnya. Laba-laba. Ini cuma mainan, ternyata nggak nyerang dia, guys. Cuma gitu ngagetin doang. Ya ampun, kena jump scare di sini. Kalian lihat, guys, kelincinya terjerat jaring laba-laba. Oh no. Kelincinya mau disantap laba-laba Sunda, guys. Gimana nih kelincinya, kasihan. Nah, jangan kaget doang, ayo bantu. Gimana cara lepas ini? Potong, gigit. Aduh, cuma kaget doang deh, guys.
kayak emak-emak doang berarti dong. Ah, kalau ada apa-apa, ah, nggak langsung action gitu kan, teriak doang gitu. Itu ada ayam yang angkat Ninda. What the hell? Wow, itu menakutkan. Aku mendengar lolongan yang sangat lantang. Lalu aku memanjamkan mata dan tiba-tiba aku melayang. Kurasa ayam ini menyelamatkanku dari sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi sang ilmuwan yang tadi di sini bersamaku menghilang. Waduh, jangan-jangan dimakan laba-laba Sunda itu. Kita harus membantunya. Pasti monster yang mengeluarkan suara keras itu yang menculiknya. Berarti unik dong ya secret box kali ini, guys. Bentuknya sekarang jadi labu gini. Ini kalau kita lihat ada stiker-stiker, guys. Jaringnya baru nih, guys. Untuk kuali, laba-laba Sunda, dan juga tengkorak sepertinya sudah lama. Cuma jaring ini aja baru kulihat di sini, guys. Sama tulisan bow. Ini baru ya, guys, ya. Kayak aku punya jaring Spider-Man ya. Taruh di sini, di tangan gitu ya. Sret. Keren juga nih yang jaring. Oke, ayo kita ambil sekarang, guys. Itu kira-kira isinya apaan ya. Ini lokasi kedua aku berada di sini, guys. 1000 koin. Ya lumayan lah. Daripada ya 200 kayak dulu, guys. Mendingan. Oke, tinggal 5 lagi yang belum aku dapetin ya. Coba kalau kita ke bulan purnama itu mungkin ada sesuatu yang baru di sana, guys. Yuk coba kita ke sana yuk. Ini kok kayak planet Mars aku lihatnya ya. Itu kayak planet Mars loh, guys. Bulat kayak gini. Tapi kalau aku perhatikan lebih detail lagi itu kayak ada kayak gitu-gitu, guys. Kayak bola golf nggak sih, guys? Ah, baru pertama kali aku berinjak di bulan purnama. Bulan purnama. Wih, dia nembus. Ini nggak ada glitch atau flicker gitu. Sampai sekarang glitch flicker nggak pernah kelihatan, guys. Apa jangan bilang mereka jadi laba-laba itu. Oke, sekarang ayo kita coba cek di toko, guys. Oh, di toko ada armor dan juga rumah baru itu tentunya ya. Tapi aku mau review yang lain dulu. Di sini ada pakaian baru 65.000. Buset harganya. Tapi nggak apa-apa, yang penting pakai koin ya. Karena langsung bisa ngumpulin kan, guys, dengan rajin-rajin main minigame. Atau mau cepetnya top up ya. Oke, dapat wajah badutnya, sepatu badut, baju badut, celana badut, rambut badut, pakaian boneka berhantu. Ini boneka. Oh my god, aku jadi boneka dong kalau pakai ini. Oke, dapat rambut boneka hantu, sepatu, celana, baju. Oke, jadi yang Joker tuh kayak gini ya, guys ya. Widih, ini harus kita lepas kacamata dulu. Ya ampun, PKIC tolonglah ini update dong. Biar sekali klik langsung berwujud Joker gitu kan. Oke, jadi begini ya, guys ya. Full set, belakang polos kayak gini. Wih, ini jasnya kayak mahal banget kelihatannya. Lanjut lagi yang ceweknya begini. Waduh, aja Joker kok gunain gini. Oke, ini mode aman ya, guys ya. Udah ketutupan, guys. Meskipun kita pakai rok, orang nggak bakal bisa ngintip karena kita juga pakai celana panjang di sini. Nah, di sini juga kalian lihat ada paket kulit Proresen yang warna ungu dulu, oke. Terus warna biru, harganya masing-masing sama ya, 75 gem saja, guys. Coba kita pencet biru. Oh, kulitku langsung warna biru. Ini harusnya lebih cocok kalau kita pakai baju yang nggak panjang ya. Nah, seperti baju perempuan. Nah, berasa ini, guys. Beda sama kulit yang di sini ya, biru. Coba kita lihat, nggak bercahaya gitu kan nih. Kita perhatiin nih, masih ada cahayanya yang ini. Oh, beda kan, guys. Sekarang ada tambahan manusia lagi, guys ya. Kan biasanya di dunia kan ada manusia silver, manusia emas, manusia perunggu mungkin, manusia selang, manusia daun. Sekarang bisa jadi manusia ungu, manusia kuning, manusia biru, manusia hijau gitu ya. Di PKXD, guys ya, jadi banyak pilihan warna. Kita lanjut lagi, di sini ada bow. Ini baru nih, guys. 35.000. Jual animasi doang, guys. Kalau kalian ngumpulin koin untuk dapetin segini berapa jam kalian butuh, guys, atau berapa hari, guys? Coba komen ya. Kalian satu hari bisa dapat koin berapa sekarang, guys? Komen ya. Aku kepo dah, guys. Ini meskipun dijadiin koin, tapi ini mahal-mahal dari tadi ya. Kayak tadi pakaian Joker sampai 65.000. 35.000 beli animasi doang. Jadi yang bow-nya kayak gini, guys, coba. Langsung ada tulisan gitu, guys. U-nya duluan, guys. Lambat animasinya ya. Baru gerak. Jadi kayak orang step jadi entar. Guys, aku baru dikasih tahu oleh Sucika, guys, katanya
ada ruangan rahasia di update Halloween 2024 ini yang berada di sekolah ini, guys. Yuk kita coba masuk yuk. Oke, aku udah masuk ke dalam sekolah, guys. Kata Sucika berada di bagian kantin, guys. Sama seperti dulu lagi ya ruang rahasianya. Oh iya, sama seperti dulu, guys. Dia nyuruh masuk ke kelas lalu cari angin topan, ada topan ungu katanya, guys. Oke, yuk kita coba cek yuk. Untuk ruangan rahasia ini masih tetap sama ya letaknya ternyata, dan juga ini juga tetap sama seperti ini, kebalikan dari ruangan sekolahnya, guys. Kita naik ke atas, di sini semua serba terbalik, guys. Masuk ke kelas, ada angin topan ungu, betul dong, dan ada tengkorak. Kemunculan dia muncul angin topan ini ya. Wah, aku tembus di mana nih? Ini ruangan rahasia yang dimaksud Sucika. Kalian lihat di bawah situ, guys, itu racun kah atau asam sulfat? Ih, serem banget di sini, guys. Itu di atas itu udah apa ya? Wah, ini dia topan ungu yang dibelah Sucika, guys. Wah, ini baru nih, guys, ya. Kalau untuk ruangan itu kan udah ada di update sebelumnya ya. Oke, sampai sini. Ini ada efek di angin topannya, guys. Buku-buku berterbangan. Ini berada di pohon yang besar. Pohon yang ada wajah menyeramkan plus mata dajjal. Aduh, mata satu kan dajjal, guys. Apalagi di tengah-tengah. Oh my god. Dajjal ini fix. Kalian lihat, guys, serem banget gak sih, guys? Emang ini pohonnya dajjal atau emang ini dajjal nih, guys? Guys, bayangin kalian dikejar sama pohon kayak ginian, guys. Yang dimana matanya ngelihat kalian terus tuh, lihat tuh. Ih, udah merinding disco aku di sini, coy. Merinding disco. 1 dari 7. Aku udah dapet 3, bukankah, hei? Totalnya udah dapet 3 gak sih? Jamur ya? Apa ini? Coba kita deketin pohonnya. Aku balik lagi ke sini, guys. Kalau nyentuh pohon. Oke, aku mau menjelajah di belakang pohon dajjal ini, guys. Kalian lihat nih, di sini ada kuali-kuali berterbangan. Aku jadi keinget sama mini game yang ada di Halloween deh, guys. Parkour yang kayak gini kan, kita lompat-lompat, tuing-tuing nih harusnya, guys. Ya nggak sih, coba kita lepas nih. Tuing, nah mirip banget nih, toeng. Jadi ada parkour mini gitu di sini, tapi ya, tapi nggak ada mini game atau dapat apa gitu ya. Untung gue jatuh ke sini. Tapi aku kepo juga kalau jatuh ke bawah apa yang terjadi ya. Ulangnya di mana nih? Balik lagi ke sini, guys. Guys, sepertinya sampai sini dulu untuk video yang ini. Aku review update Halloween ini ya, biar nggak kepanjangan. Gimana menurut kalian update ini, guys? Bagus atau jelek dari langit, tampilan, dan ada ruang rahasia ini, guys? Coba komen ya. Untuk sisanya armor dan rumah, aku lanjutin di next video ya. Jadi ditunggu, guys. Aku bakal secepatnya buat. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.